Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sawatara ibaranu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV. Sejadi dugikeun dina pidangan wartaku basa Sunda Tangara Pasundan. Dinten Salasa kaping 30 April 2024. Pamirsa simkuring pun LB Nopitri sejangan dugikeun ibar salengkepna. Dinararaga ngarojong masyarakat anu boga karep ngurus paspor anu gancang, utamana di Kabupaten Sumedang, kantor imigrasi kelas hiji TPI Bandung muka pangladen pengurusan paspor di Mall Pengurusan Paspor di Mall Pangladen Publik atau MPP Kabupaten Sumedang. Dina emprona, pangladen paspor di MPP Sumedang ukur di paju jero dua kali saminggu nyeta poe salah satu reta jumaah. Kantor imigrasi kelas hiji TPI Bandung kiwari muka pangladen pengurusan paspor ke warga Kabupaten Sumedang. Eta kantor pangladen paspor teh pernahna di Mall Pangladen Publik atau MPP Kabupaten Sumedang lantai tilu. Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli ngebrekeun ketak ngaresmikeun sarta medal kantor pangladen pengurusan paspor mangrupa bagian tina pancen pamarentahan Kabupaten Sumedang lebah ngaladenan warga. Yudia Ramli miharep dibukana pangladen paspor di MPPT dipiharep mampu ngarojong masyarakat anu boga karep miang ka luar negeri anu leuwih gancang. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memiliki satu loket pelayanan imigrasi di kantor di MPP ya, di Mall Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Ini adalah bagian dari fungsi pemerintah dalam pelayanan publik, mendekatkan pelayanan publik agar pelayanan publik itu bisa dirasakan, bisa lebih cepat, lebih mudah. Tadinya warga Kabupaten Sumedang ini tadinya harus ke kota Bandung ya untuk mengurus imigrasi. Saat ini tidak perlu. Sajroning itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas Hiji TPI Bandung Agung Pramono ngeceskeun dibukana kantor cabang di Kabupaten Sumedang teh dipiharep mampu ngarojong warga lebah ngurus paspor. Lianti bedal turta ngaresmikeun Kepala Kantor Imigrasi Kelas Hiji TPI Bandung Agung Pramono ngawanohkeun jenis paspor anyar anu munggaran medal di Jawa Barat nyeta paspor polikarbon anu prak-prakan nyeuna ukur butuh waktu 10 menit. Memakan waktu kurang lebih 10 menit. Nanti kita harus pertanyakan juga, mendalami juga, jangan sampai yang diberikan paspor tersebut melakukan hal-hal yang kurang baik di luar negeri nanti. Oleh karena itu perlu adanya wawancara kepada pembuat paspor dan mengecek juga si pemohon ini masuk dalam daftar kredit atau tidak, seperti itu. Jadi kami butuh waktu untuk melakukan wawancara kepada pembuat paspor untuk mendalami apa sih maksud dan tujuan masyarakat atau negara Indonesia bikin paspor. Agung Embohan, pangladen di kantor imigrasi teh ngagunakeun sistem Easy Passport. Tapi jumlahna masih kawatesanan nyaeta ukur 50-an sapoena. Samalah pangladen paspor di MPP Kabupaten Sumedang ge ukur di paju jero dua kali saminggu nyaeta poe salah satu reta jumaah. Diki Guntara, Bandung TV.